Sampurasun para wargi, Bupati Garut Rudi Gunawan membuka kegiatan bimbingan teknis BIMTEK Toko Daring Bela Pengadaan yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Garut di Aula Fev Hotel Jalan Cimanuk, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa 25 Januari 2022. Bupati Garut mengungkapkan, dalam rangka memberdayakan UKM, pemerintah melakukan detensi terhadap beberapa produk impor, sehingga masyarakat akan lebih menggunakan produk dari UKM. Menurutnya, hal ini guna memberikan kesempatan bagi produk lokal yang berkualitas. Kemarin kita menerima arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri yang juga didampingi oleh Ketua KPK dan Ketua LKPP yang baru. Ketua LKPP yang baru adalah Pak Abdullah Azwar Anas, yang adalah sahabat kita, Bupati Banyuwangi, yang kemarin menyampaikan suatu perubahan besar di dalam rangka membuat satu sistem yang lebih sederhana. Sementara itu, Kepala Bagian ULP Garut Tantri menyebutkan, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan kebijakan digitalisasi terkait proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan peran para pelaku UMK di Kabupaten Garut.